baik, kita langsung mulai saja ya. Press conference-nya dari Jonathan Christie. Bisa diceritakan tadi bagaimana pertandingannya? Silakan. Ya tadi ya pertama pastinya bersyukur puji Tuhan karena saya pertandingan enggak ada cedera yang terlalu gimana banget, tapi hari ini tadi sebenarnya set pertama sudah melakukan strategi dengan baik, melakukan strategi dengan tepat juga, tapi di saat set kedua mungkin musuh sudah membaca dari poin 8-5, musuh sudah membaca permainan saya dan tadi beberapa kali saya justru lebih kayak apa ya, lebih terlambat untuk merubah strategi lagi gitu, karena ketika strategi pertama sudah dibaca oleh musuh, harusnya saya bisa dengan cepat merubah strategi berikutnya gitu. Tapi tadi ada sedikit lambat dan dia mendapatkan lumayan banyak poin dan akhirnya saya juga melakukan beberapa kesalahan sehingga saya rasa itu yang momen paling penting di game tadi, karena setelah itu Zhao Junpeng bermain lebih percaya diri, bermain lebih tenang juga, bisa mengontrol jalannya pertandingan, dan sebaliknya saya lebih terburu-buru dan lebih banyak keraguan tadi pas di set ketiganya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Silakan teman-teman media yang ingin bertanya. Ya Mas. Jo, tadi untuk pertandingan tadi kan sudah dijelaskan secara teknis dan strategi memang ada salah. Kalau untuk fisik sendiri, Jojo merasa gimana di pertandingan ini dan setelah ini kan akan main di Indonesia Open, persiapannya seperti apa agar tidak terulang seperti itu? Ya pertama, kalau dari fisik sebenarnya nggak ada masalah, ada problem juga. Ya mungkin memang terakhir di Thailand kan saya ada kendala di pinggang dan ada di kaki. Cuman hari ini saya rasa itu tidak ada rasa sama sekali. Dan paling ya itu tadi yang tadi saya bilang momen krusial di set kedua pertengahan itu yang saya tidak boleh harusnya loss begitu aja gitu. Jadi walaupun mungkin musuh sudah baca, setidaknya saya bisa untuk tetap mempertahankan poin itu dengan tidak gampang ngasih poin ke musuh gitu. Karena setelah itu ya yang tadi saya bilang, Zhao Junpeng bermain lebih tenang, lebih fokus lagi dan lebih percaya diri gitu. Kalau tadi pas lapangan kalian kayak ada pelatihnya kayak
Terakhir, ya pelatih nyemangatin, maksudnya ya ya jangan kecewa, jangan yang tadi saya bilang jangan jadi putus asa karena bermain di rumah sendiri terus kalau babak pertama segala macam, jangan membuat itu menjadi beban kamu di pertandingan Indonesia Open nanti gitu kan. Ya udah fokus saja untuk pertandingan berikutnya karena pertandingan ini kan sudah berlalu dan hasilnya ya belum jadi ya. Sebisa mungkin yang berikutnya kita berusaha lagi. Ada lagi yang lain? Oke, cukup. Oke, terima kasih.